saat menuju Jepang. Tetapi hanya satu gambarannya, yaitu ketidakadilan. Pak, Mama, mana makanannya, Ma? Aduh, Pak, sabar dong, ini lagi siapin. Cita, bisa ayo makan. Iya, Pak, sabar. Setelah makan malam selesai, tamu daripada ayah, Ica, dan Cika pun berkunjung ke rumah untuk membahas soal pekerjaan. Kamu main lagi sama ya, jangan berani selalu papa. Sudah deh Cika, dulu kan kita kata papa. Melihat keadaan Cica, ibunya pun masuk ke kamar untuk menghibur dan menjelaskan ke Cica bahwa ayahnya tidak bermaksud jahat padanya. Saat ibunya menghampiri Cica, ayahnya menghampiri tamunya dan mulai membicarakan bisnis yang sedang maju. Bisa ya, Pak? Aku mau dikasih itu, Pak. Pak, aku mau dikasih itu, Pak. Aku mau dikasih itu, Pak. Udah, kita mau bikin. Kita cuma dikasihkan, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Saat Cica sedang bersaat teduh dan bersiap-siap untuk tidur, Cika ternyata pergi dugem dengan teman-teman kampusnya. Thank you.
Thank you.
rasa kamu dengan kalinya dari saudari. Sudah? Seri lu masih kemana ya? Ini yang masih kemana tadi. Siapa yang masih kemana sih atas kemana? Yeah.